Kementerian Kesihatan KKM belum mempunyai sebarang ketetapan masa untuk melaksanakan pemberian dos suntikan penggalak vaksin COVID-19 dalam memastikan keberkesanan pelalian itu. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Agodagang, pelaksanaan langkah itu perlu diputuskan dengan mengambil kira keperluan vaksinasi dunia. Berikutan masih ada negara yang masih ketinggalan dari segi pemberian pelalian terbabit. Selain itu, katanya lampu hijau untuk memberi dos penggalak vaksin COVID-19 sedang menunggu pelaksanaan pemberian pelalian itu dalam kalangan remaja. Booster dos ini memang banyak dibahaskan sekarang ini. Dan bagi Malaysia, kita telah lebih kurang membuat keputusan. Tapi masa belum dapat ditetapkan, tapi kita akan memberi booster dos ini kepada healthcare workers dan mereka yang lebih daripada 60 tahun yang ada apa nama itu comorbidity, dan booster dos ini adalah untuk meningkatkan immunity mereka. Dan sekarang ini kita belum meneruskan apa nama pelaksanaan ini sebab kita masih menunggu remaja dan sebagainya, dan juga kita mengikut apa nama kehendak dunia di mana di bawah COVAX, negara-negara yang masih ketinggalan dari segi vaksinasi ini perlu diberi keutamaan juga untuk mendapat vaksin lebih banyak.